Alhamdulillahilladzi khalaqa minal ma'i bashara faj'alahu nasaban wa sihra wa kana rabbuka qadira. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala nabiyyina habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad afdalul khalqi wal wara wa ala alihi wa sahbihi salatan wa salaman katsiran. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadiru utikum wa nafsi bitaqwallah faqad fasal muttaqun. Ya ayyuhal ladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Terima kasih atas cinta yang tidak pernah putus diberikan oleh mama dan bapak. Yuni memohon maaf pada mama dan bapak bila selama ini Yuni berbuat salah. Yuni kadang tidak mendengar mama dan bapak. Yuni memohon maaf sebesar-besarnya. Izinkan Yuni meminta doa restu pada mama dan bapak, karena besok Yuni akan melangkah ke jenjang pernikahan bersama orang yang Yuni pilih dan Yuni cintai. Mohon selalu membimbing Yuni, karena walaupun sudah melangkah ke pernikahan, Yuni tetap anak mama dan bapak dari dulu sampai sekarang. Berkasih sayanglah saling memelihara, karena sejak malam pertama tidak mungkin lagi akan kembali menjadi garis dan jejak. Demikianlah, semoga anda berbahagia. Allahumma rzuqna rizqan jadida wa umuran tawila wa malan katsira wa khairan qariba wa syarran wa'ida wa waladan saliha wa amalan maqbula wa tijaratan kabur. Hahani Harusi bin Harusi Halim, saya nikahkan dan kawinkan Ananda dengan anak kandung saya, Fatimah Yuni Kartika Akbar binti Muhammad Akbar, dengan mahar 88 rial, 1 set perhiasan emas berlian, 1 ringgit emas, dan seperangkat alat sholat dibayar tunai karena Allah. Saya terima nikahnya Fatimah Yuni Kartika Akbar binti Muhammad Akbar dengan mahar 88 rial, 1 setel perhiasan emas berlian, 1 ringgit emas, dan seperangkat alat sholat tunai karena Allah.